Puspom TNI AD nyorang rekonstruksi kasus tabrak lari rumah jaduaan anu dilakonan ku Oknum TNI Tiluan di Jalan Raya Bandung Garut Nagrek, Kabupaten Bandung poe Senin isuk-isu 3 Januari 2022. Dina emprona tersangka Oknum TNI Tiluan anu nabrak tur micin korban Kawalungan Serayu Jawa Tengah hadir di tempat kejadian. Poe Senin isuk-isuk 3 Januari 2022, aparat Puspom TNI AD ngokolakeun rekonstruksi kasus tabrak lari rumah jaduaan di Lelewak Nagreg, Kabupaten Bandung, anu dilakonan ku Oknum TNI AD Tiluan. Boneka manekin 2 minangka korban sarta replika mobil hideung pelaku kalau nomor polisi B300K tu replika motor korban anu nomor polisina D2000RS dipernahkeun di lokasi kejadian. Eta tersangka Oknum TNI Tiluan nyaeta Kolonel P, Kopda A, tur Koptu DA anu nabrak eta rumah jaduaan Salsabila jeung Handi Saputra teh datang ka lokasi kejadian. Bebarengan jeung saksi kunci saurang, eta tersangka Tiluan meragakeun musibah tabrakan. Dinamprona 5 adegan mapaesan eta prak-prakan rekonstruksi. Saksi anu aub dina eta rekonstruksi nembrakeun prak-prakan rekonstruksina dilakonan luyu kana kajadian 8 Desember 2021. Semuanya ada berapa adegan tadi, Pak? 4. 4 adegan. Apa aja yang tadi Bapak adegan ini, Pak? Memangku itu korban ke pinggir lalu naikkan lagi, cuma itu aja adegannya, Bapak. Ya kalau sebelumnya ya mungkin mundar mandir saya menyuruh orang untuk mengambil korban menahan mobil, tapi nggak ada yang tidak ada yang mengikuti, cuma saya sendiri, orang cuma banyak cuma begini aja lihat kayak nonton bengong gitu. Pada saat kejadian pasti Bapak dengan korban nggak terlalu jauh ya? Tetap enggak, saya lagi muat pasir, saya lagi muat semen di sana. Sajroning itu indung korban Salsabila miharep, eta pelaku anu tiluan ditibanan hukuman luyu karena laku lampahna. Tinggal ini gimana Bu perasaannya udah lihat barusan ya, mereka adegan? Lega aja. Gimana? Lega. Lega aja ya Bu. Itu pas lihat wajah tersangka seperti apa sih Bu perasaannya? Ya, cuman kasihan juga ada Pak. Udah gitu mah, saya juga nggak merasa ini. Kasihan lihat wajahnya udah gitu. Oh, kasihan ya? Iya. Tapi lega ya, udah ketangkep. Iya, ya. Hukumannya ya setimpal aja sama undang-undang sesuai gitu. Pasal-pasalnya. Rezitia Prasaja, Bandung TV.